besok jam 12 ada Pop Academy ya. Ya, jangan lupa nonton. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Acara One Man Show Indosiar adalah salah satu acara yang ditunggu-tunggu dan prosesnya memang selalu dinanti karena Lesti dan Bilar akan hadir mempersembahkan kemesraan di antara mereka berdua. Tentu hal ini menjadikan tanda tanya di benak kalian semua. Ya, terlihat mereka semakin romantis, semakin tak canggung lagi mempertontonkan kemesraan di antara mereka. Kilas balik, seakan kejadian ini berbalik 180 derajat dari awal mereka bertemu di Indonesia. Ya, mengenai keseruan dan kemenarikan acara One Man Show, kalian harus pantengi nanti acaranya di Indosiar jam 12 malam setelah Pop Academy. Bukan tadi malam, tapi hari ini guys. Yang juga menjadi catatan adalah ketika Lesti merasakan hal ini merupakan deja vu, seakan-akan pernah dan terjadi pada dirinya, terlintas bahwa memang mereka dipertemukan sudah disetting oleh Yang Maha Kuasa. Ya, pertemuan Lesti dan Bilar di acara One Man Show adalah titik atau settingan awal ketika Tuhan mempertemukan mereka berdua. Lihatlah keromantisan, keuan, kebaperan, kekiutan mereka berdua saat menghadiri One Man Show. Ya, tentu kalian akan menunggu kapan tayangnya. Kapan tayangnya? Jam 12. Jam 00. Bila sendiri sudah mengkonfirmasi secara dia sudah jelas sebelumnya tampil di acara Pop Academy, kemudian akan dilanjutkan dengan One Man Show. Ya, begitulah kesulitan, kebaperan, kekiutan dari mereka berdua yang memang kini sudah semakin nyata. Hilal nyata akan menjadi halal. Begitupun Rizky Bilar kini sudah semakin serius. Dulu yang awalnya lebih memilih pemain sinetron, nyatanya dia sudah berubah dan memantapkan hati untuk memilih penyanyi dangdut. Ya, siapa lagi yang dekat dengannya? Dia tak pernah dekat dengan orang lain kecuali hanya Dedy Lesti seorang yang sudah meruntuhkan pertahanan hidupnya. Ya, pertahanan untuk hidup bersamanya. Seperti sebelumnya di acara The Sultan, Rizky Bilar terang-terangan mengungkap bahwa Lesti belum tahu, belum mengetahui bahwa dirinya sangat mengagumi sosok seorang Lesti Kejora yang begitu sempurna, begitu baik, begitu perhatian, mampu hadir di tengah kegalauan, mampu hadir di tengah keresahan bila mencari pendamping hidupnya untuk selamanya. Tulang rusuk
yang hilang kini ia telah temukan dekat dengan dirinya. Kini tinggal menyikapi bagaimana hilal ini akan menjadi halal, menjadi sepasang kekasih yang akhirnya akan mengikat janji suci ya di depan penghulu nanti. Memang doakanlah semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga mereka berdua akhirnya bisa melangsungkan pernikahan. Ya, walau tak di tahun ini, semoga tahun depan Lesti dan Bilar bisa meresmikan hubungan mereka menjadi suami istri yang akhirnya mempunyai keturunan menua bersama, mempunyai anak soleh dan soleha, serta juga menjadi pasangan terkiut terkapel di tahun ini dan masa depan. Tentu settingan yang maha kuasa lebih luar biasa dari hanya settingan manusia. Ini adalah bukti nyata bahwa Rizky Billar dan Lesti memang dipertemukan oleh yang maha kuasa lewat skenario yang luar biasa. Marilah kita selalu tak henti-henti mendoakan kebaikan mereka berdua untuk segera dipantaskan, memantaskan diri, diberikan rezeki melimpah, diberikan taraf kedewasaan yang lebih saat sudah disetting oleh yang maha kuasa, dipertemukan di acara yang sungguh mereka awalnya menolak dan biasa-biasa saja. Namun nyatanya pertemuan mereka berdua sukses mencuri perhatian fan mereka yang mengatasnamakan Leslar. Ya, hal yang terbaik. Semoga mereka di tahun depan menjadi pasangan halal. Dan bagi kalian yang selalu stay tune di channel kita, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.